Yang begitu dramatis 2-1. Poin yang dikantongi untuk bekal masuk ke babak playoff dari Rebellion Zion dan Good Game Will Fleet tentunya untuk Aura. Dan Budi bakal langsung ngobrol-ngobrol bersama sang pemenang yang tidak bisa hadir di sini karena close contact. Jadinya kita akan telepon secara online untuk berhubung langsung pada mereka, mau ngobrol-ngobrol langsung. Ada siapa? Ada Wicanako passwordnya. Halo Rebellion. Halo Rebellion. WJ, kemenangan 2-1. Apakah ini memang sudah kalian persiapkan sedemikian pula? Karena di minggu-minggu akhir ini Rebellion Zion terlihat begitu memukau. Untuk persiapan kita udah persiapin sebanyak mungkin sih, strategi terus sama apa gameplay yang mungkin cocok buat lawan musuh-musuh buat untuk di playoff-nya gitu. Walah, udah semuanya dipersiapkan ya. Tapi Bude sebelumnya mau tanya gimana? Piye kabare di sana? Keadaan gimana, WJ? Apik banget. Oh, apik. Oh, apik-apik ya. Pada ya. Tapi masih dalam proses penyembuhan untuk beberapa player lainnya ya, WJ ya? Ya, benar. Oke, tapi kendala begitu banyak ini belum bisa diatasi ternyata di minggu ini. Dan kendala terbesar apa sih waktu ngelawan tim Aura tadi, WJ? Kendala terbesar sih waktu di itu ya, game kedua kita masih kurang persiapan buat draftnya, nggak expect aja itu grognya main di EXP gitu. Terus ada DG-nya, jadi kita kaget, udah persiapan kirain grognya main di ruang gitu. Ternyata dari draftingannya ya. Tapi gimana kalau dari playernya WJ? Kamu jadi lebih sulit gak sih untuk bergerak atau ada perubahan dari pola permainan kalian ketika ada gold laner yang berubah? Untuk perubahan gold laner sih gak ada sih. Kita siap aja kalau misalnya emang harus diganti saya sama Kabuki, ya kita dua-duanya siap sih sebenarnya. Jadi kita udah persiapin sedemikian lah, jadi biar kalau misalnya ketemu salah satu kita nggak kaget gitu aja. Oh, jadi udah nggak expect, tapi expect nggak kalau ada perubahan seperti ini di gold lanernya? Biasa aja sih sebenarnya. Jadi ya kalau dibilang expect ya agak SP-SP aja sih, jadi udah siap lah. Luar biasa, dan kalian berhasil mendapatkan kemenangan terus, dan babak playoff, chance untuk babak playoff terbuka lagi nih, persenannya lebih lagi nih. Dan apa sih yang kamu harapin tentunya untuk nanti ada match El Clasico dan match kalian besok terakhir, WJ? Untuk match El Clasico, good luck buat EVOS sama good luck buat tim RRQ sih, semoga bisa masih pertandingan yang menarik aja. Tanya. Kalau buat last matchmu sendiri, WJ, apa yang kamu tunggu? Untuk last match kita kasih pertandingan yang terbaik biar penonton makin seru aja untuk ditonton, dah gitu aja. Wow, luar biasa banget. Kamu mau nge-setup, mau memporak-porandakan Land of Dawn lagi ya? Mau berantakin lagi ya? Semoga aja sih biar pertandingannya semakin seru dan menarik. WJ, ada yang mau kamu sampaikan gak sih? Mungkin mau pakai bahasa Jawa buat konco-koncomu nang Semarang? Untuk teman-teman yang ada di Semarang, terima kasih yang udah dukung. Jangan lupa tetap support Rebellion biar semakin memberikan pertandingan yang menarik, dah itu aja sih. Amin, dan semoga kalian juga cepat recover ya untuk kesehatan semuanya dan bisa bertemu langsung dengan kami dan juga para Rebels yang ada di Rebel Arena. Thank you banget, WJ. Congrats, Rebellion. Terima kasih. Bye-bye.